Putra Giswanjani. Di video kali ini kita akan main game Ultraman Zero RPG. Enggak tahu ini V1 ya cuy, dan ini gamenya menurutku agak aneh ya. Kenapa? Kita udah level 5 tapi nggak bisa unlock karakternya cuy. Jadi kita akan main aja, tapi itu tidak menutup ini ya cuy. Soalnya gamenya juga grafiknya bagus menurutku, dan ini kalau dimainin di HP RAM 2 kayaknya nge-lag cuy. RAM 2, RAM 3 main game ini nge-lag ya. Jadi kalau kalian mau coba pasti lag cuy, menurutku ya cuy. Tapi kalian bisa coba aja. Langsung aja di sini kita akan play. Dan di sini ada beberapa Ultraman Zero ya. Ada Ultraman Zero biasa, ada Ultraman Zero Armor, Ultraman Zero Beyond, dan Ultraman Legend, dan Ultraman Belial cuy. Langsung aja kita select. Tapi ini grafiknya bener-bener HD cuy tuh. Kan? Tuh grafiknya bener-bener HD gitu loh cuy. HD tapi cuma bisa jelas-jelas sama pukul kiri doang cuy. Kalau di XIT itu kan kita bisa ini unlock karakternya, tapi di sini nggak bisa unlock karakter cuy. Dan ini jurusnya kalau kalian mau lihat tuh kan, musuhnya itu pada nyerang kemana cuy. Ultraman jurunya di sini nyerangnya kemana? Apa ini cuy, ada Ultraman putih cuy. Baiklah, langsung kita serang saja ya. Kamehameha Cross Perium Kosen, jurus api, dibakar dia cuy. Oh, dia pakai pedang cuy. Bentar, aku mau ambil pedang dulu. Bentar woi aku mau ambil pedang dulu cuy. Aku mau ambil pedang dulu cuy. Ada pedang di sekitar sini cuy. Bentar ya, kita ambil dulu pedangnya. Kalau lawan orang-orang ini nggak pakai pedang lama cuy. Lalalala. Tuh kan. Oh ini pedangnya nice. Pick. Awas. Aku mau ambil kapak dulu cuy. Sabar cuy, ini nggak sakit cuy. Yang ini pedangnya nggak sakit ya cuy. Kita kan main 8 menit aja deh cuy. Oke. Oke di situ ya. Oh, ada pedang lagi. Apakah beda pedangnya? Sama deh kayaknya cuy. Sama ini. Oh, beda cuy. Oh, sama cuy. Ya ampun, sama pedang ini. Yang ini beda cuy, yang ini beda cuy. Yuk, di pick up yuk. Lebih sakit ini kayaknya cuy. Nah, lebih sakit yang putih ini cuy. Oke ya, kita serang langsung aja ya mereka ya cuy. Apakah kalian udah siap? Mari kita lakukan cuy. Oke, itu dia orangnya cuy. Langsung kita serang aja ya cuy. Kita bakar mereka cuy. Setros. Rasakan itu. Serang. Waduh, satu lawan banyak banget. Wah, kita harus menang. Tidak masalah. Satu lawan berapa ini cuy? Kita harus menang cuy. Awas, ambil heal. Ambil nyawa dulu, ambil nyawa Yero. Wah, aku tahu kamu kuat Yero, tapi kamu harus ambil nyawa juga ya. Awas cuy, waduh. Trust. Tendang. Tendang cuy. Sabar. Kena dia cuy. Ke depan lagi nih. Rasain itu cuy. Baik, ada satu lagi. Mereka tuh beraninya mainnya keroyokan cuy. Dan satu lagi gamenya ini ada bugnya ya cuy. Mungkin lagi tahap pengembangan ya, nggak tahu developernya apalagi tahap pengembangan atau gimana. Semoga gamenya dikembangin lebih baik lagi dia developernya. Ini udah bagus cuy, tapi masih bisa lebih bagus lagi ya cuy. Soalnya nih masih banyak bugnya developer. Kasian yang main nanti kebingungan. Oh, kesini. Mana lagi, ini dia si Ultraman Zero-nya aja. Kepalanya ini kecil cuy. Slugger-nya hilang kemana Zero? Ini slugger kamu hilang kemana Zero? Tuh, slugger-nya hilang kemana si Hero ini cuy. Oke, langsung aja ya. Level 7 cuy, kita cuy udah level 7 cuy. Nice. Oke, kita akan levelkan 8 ya cuy. Bentar, aku harus ambil nyawa dulu cuy. Ada nyawa nggak sih cuy? Oh itu dia, di sana nyawanya. Oke, kita ambil nyawa dulu cuy. Ini dia cuy, soalnya cuy nyawanya ada di sini cuy. Lalalalalala, ambil nyawa, ambil nyawa. Hap. Nice. Kemana lagi? Oh, ke depan cuy. Itu ada musuh satu di sana cuy. Ada taman juga loh cuy di sini cuy. Dan rumahnya HD cuy tuh. Kan rumahnya HD banget cuy. Oh, ada satu orang di sana cuy. Yuk kalahin langsung yuk, kalahin langsung yuk. Kamehameha! Bakar! Wow, dia keluar dari bangunan cuy. Ya ampun, dia keluar dari bangunan. Kenapa bisa kayak gitu cuy? Waduh, ini semak-semaknya kenapa kayak besi ya cuy. Wah, ada tiga cuy. Banyak banget loh, ada tiga loh cuy. Woi, wow, kita terbang.
Waduh, beraninya kayak gitu kamu ya. Sini kamu. Di-lock dong, Yero. Kamu jangan mukul brutal. Musuhnya di mana? Dilihat dulu. Ayo sini keluar. Loh, kok banyak banget? Waduh, dari rumah muncul banyak banget. Cross, rasakan itu. Cross. Cross. Cross, rasakan nih pedang ultra. Kena dia, cuy. Woi, kok dia di atas sih, cuy? Waduh. Kok dia bisa di atas kayak gitu sih? Gimana caranya itu? Tedang, tedang, tedang. Tendangan ini sangat efektif, cuy. Beraninya kau mengusik kota aku ya. Beraninya bawa kawan mereka, cuy. Beraninya bawa kawan, cuy. Mereka banyak banget kawannya, cuy. Waduh, aku harus ambil nyawa dulu. Pedang ganda. Kita pakai pedang ganda. Pedang ganda. Ya, kita open bag kita dulu. Kita akan pakai pedang ganda kita, cuy. Nice, ini dia. Waduh, kok kayak gitu, cuy. Waduh, kok kayak gitu, cuy. Awas, aku mau ambil nyawa dulu, cuy. Sabar ya, kalian kalau mau bertarung ya. Kalian beraninya rame-rame, aku sendirian soalnya. Bentar. Ambil nyawanya dulu, ambil nyawanya dulu. Lari dulu, ambil nyawanya. Ayo lihat semua. Kapten kita datang. Seluruh penjuru. Waduh, itu ambil Yero, udah langsung kita pergi lah Yero. Ini kenapa kamu bawa pedangnya kayak gitu ya? Waduh, cuy. Pedangnya kok serem banget ditaruh di situ, cuy. Oke, nggak apa-apa. Yang penting OP ya, cuy. Mau ditaruh dimanapun nggak masalah ya. Yang penting overpower, cuy. Udah pada nunggu di situ mereka ya, cuy. Ayo sini, ayo. Nggak takut aku, cuy. Api abadi. Rasakan itu. Kristal-kristal dia, cuy. Dia juga pakai pedang yang sama kayak kita, cuy. Dia pakai pedang yang sama kayak kita, cuy. Aduh, pedangnya kurang OP, cuy. Pedangnya kurang OP, cuy. Menurutku, cuy, ganti ini aja deh. Yang merah aja deh. Awas, awas. Awas, locknya kamu salah, Hero. Ya ampun. Bisa-bisa kalah kamu kayak gini. Ini loh, musuhnya di depanmu ini loh. Wah, banyak banget ya. Beraninya rompokan mereka ya, cuy. Beraninya nggak berani main lawan satu-satu, cuy. Rasakan ini. Belakang Yero, belakang Yero. Hahaha, Ultraman Yero, kau akan kalah. Tidak akan, bakar semuanya. Pukulin langsung aja ya, cuy. Awas, awas. Ini nggak ada habisnya mereka, cuy. Mereka ke-spawn terus soalnya. Dan kita tuh nggak bisa save level. Cara save levelnya itu gimana? Nggak dijelasin, cuy. Aku udah nyalain data, gak bisa di save levelnya. Jadinya gak ke-unlock ininya, cuy, karakternya. Oke, ini masih ada satu. Sini kamu. Wah, ini Ultraman putih atau apa ini? Ini kenapa kamu putih-putih? Ultraman itu harus hitam, sharp. Oke, sini. Terus sini. Rasakan itu. Kalau Ultraman hitam itu jahat ya, cuy. Identik sama Ultraman jahat ya kalau hitam ya. Kayak Lugiel, Dragzaggy, terus Draki. Waduh, kita dikalahin sama Ultraman putih. Wah. Ya udah, cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini kalian. Biar channel berkembang ke depannya. Udah, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya, cuy. Dadah.